mungkin menurut Pak Jokowi kami kepala desa dan desa dapat pencapaian sekian kabupaten dan Jawa Tengah tegak lurus kepada Pak Jokowi. Inilah video sejumlah kepala desa dan perangkatnya dari berbagai desa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang viral. Dalam video mereka menyatakan tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Video ini jadi perhatian karena mereka juga memberi salam dua jari, diduga mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang mengatakan sudah menelusuri kepala desa dan perangkat yang ada dalam video viral itu. Namun, Bawaslu masih belum menentukan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. Yang perlu dipahami bahwa penelusuran ini adalah ranahnya masih ranah pengawasan ya, belum penanganan pelanggaran. Nah, nanti output dari penelusuran itu adalah laporan hasil pengawasan atau Form A. Nah, dari laporan hasil pengawasan itu nanti kami plenokan kembali. Jika ada dugaan pelanggarannya, maka kami register sebagai temuan. Jika tidak ada dugaan pelanggarannya, maka kami hentikan peristiwa itu atau kasus itu. Hingga saat ini, video para kepala desa dan perangkat ini sudah beredar luas di sejumlah platform media sosial. Megananda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah.